Dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Nabi Musa AS dituduh oleh Fir'aun sebagai ahli sihir dan cuba memisumkan pemikiran rakyat Mesir dan merosakkan amalan tradisi yang dilakukan mereka zaman berzaman. Apabila Allah SWT mengurniakan beberapa jenis mukjizat kepada Nabi Musa AS sebagai tanda kerasulannya, dalam perbahasan dan pengajian kita yang lepas, kita telah bahaskan dan kita telah bentangkan tentang semua rasul-rasul dan para nabi Allah Ta'ala bagi wahyu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Demikian itulah para rasul yang kami kurniakan kepada mereka, lebihkan mereka sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, atas sebahagian yang lain. Jadi setiap rasul-rasul itu Allah Ta'ala bagi kelebihan masing-masing. Minhum man kallamallah. Sebahagian mereka dapat bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct, secara langsung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada Nabi Musa ni beberapa perkara pelik. Perkara pelik itulah yang disebut sebagai mukjizat. Sehingga apabila diketahui perkara itu dimiliki oleh Firaun dan juga ahli sihir, menteri-menteri dia, pengikut-pengikut Firaun, dahlah mereka menuduh bahawa Nabi Musa AS mempunyai sihir kerana banyak perkara-perkara yang pelik yang luar biasa berlaku kepada Nabi Musa AS. Okay, terus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ. وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الفتلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ولقد أريناه. Tadi kita sebut Allah Ta'ala dah bagi ataupun mengurniakan beberapa perkara pelik kepada Nabi Musa yang disebut sebagai mukjizat, sehingga menyebabkan perkara pelik yang dimiliki itu dia dituduh sebagai ahli sihir. Walaqad arainahu, sesungguhnya kami telah memperlihatkan akannya. Akannya di sini maknanya akan Firaun. Ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi mukjizat-mukjizat itu perkara yang luar biasa, bukan boleh didatangkan oleh Nabi Musa semata-mata tanpa izin Allah. Mukjizat kita kata karamah, irhas, maunah, yaitu benda-benda yang pelik kan, dia panggil amrun khariqulil adah, perkara yang luar biasa. Bukan semua orang ataupun individu yang tertentu yang memiliki perkara tersebut dia boleh datangkan, dia bawa, tunjukkan, buktikan sewenang-wenangnya, tak boleh, melainkan dengan keizinan, kebenaran daripada Allah. Hatta mukjizat sekalipun, Nabi Musa senang-senang dia buat pulau tongkat, dia belahkan laut, lepas tu dia pukul terbelah laut, dia pukul batu, fan fajarat min husnata asyarata aina. Bukan saja-saja, melainkan dengan kebenaran, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata asal kena je buktikan perkara yang luar biasa hari-hari jadi, tak. Begitu juga karamah yang dimiliki oleh para wali. Ketika keadaan-keadaan yang tertentu, keadaan terdesak,
suatu keadaan yang sangat-sangat memerlukan baru dapat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini dia telah mengurniakan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa ini sebagai tanda dia seorang nabi lagi rasul, merupakan utusan Allah nak ajak orang beriman, termasuklah Firaun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fakadzdzaba wa aba. Semua mukjizat-mukjizat tersebut semua dia dustakan. Dia tak percaya, dia tak terima. Dia tak akui mukjizat itu adalah menunjukkan Nabi Musa ini adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Apakah mukjizat-mukjizat tersebut yang didustakan oleh Firaun? Disebut di dalam ayat yang lain dan juga di dalam kitab-kitab tafsir dia ada 9. Yang dia ada 9 Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Musa, iaitu surah Al-Isra ayat 101. Surah Al-Isra ayat 101. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada Nabi Musa tis'a ayatin. 9 tanda-tanda kebesaran kami. 9 mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa AS. Jadi dalam kitab tafsir dia menyebut, para ulama tafsir menyebut walaqad ataina Musa tasdiqan linubuwati tis'a alamatin dalatin ala sidqi risalati. Jadi kami telah bagi kepada Musa untuk mengiyakan, membenarkan kenabiannya 9 tanda-tanda kebesaran supaya orang percaya dia seorang rasul. Wa Musa wa musawiyata limutalabati limutalabi ahli Makkah, bersesuaian dengan tuntutan ahli Mekah kepada Nabi. Apa bukti kamu Nabi? Kamu rasul. Jangan cakap kosongnya. Quran Nabi Muhammad pun banyaklah kan. Allah Taala bagi. Jadi Bani Israel pun tuntut kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Musa, supaya buktikan mereka adalah merupakan seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Falam yu'min biha fir'aunu wa qaumuh. 9 tanda kebesaran Allah sebagai mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Musa ini, Nabi Musa AS, satu pun dia tak percaya. 9 tanda kebesaran tersebut, mukjizat, satu pun dia tak percaya dan tak terima. Ma'a wuduhiha wa qawniha mu'jizatan mu'jizatin hissiyah. Dalam keadaan jelas dan terangnya mukjizat tersebut, suatu mukjizat yang nampak terang. Contohnya apa dia? Mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa terang kan? Firaun boleh nampak, pengikut-pengikut Firaun pun boleh nampak. Jadi maksudkan yang terang di sini, jelas, boleh dilihat. Yang pertamanya At-Tufan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain kan? Taufan, ribut taufan melanda Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, wal jarad. Jarad ni apa dia? Belalang. Oh, diserang oleh belalang. Belalang kecil ya. Kalau Allah Ta'ala nak hancur kat manusia, dia boleh datangkan tenteranya dalam bentuk binatang ataupun serangga. Binatang pun boleh, serangga yang kecil-kecilnya, semut ke apa dia, kutu, ha, yang Allah Ta'ala hantar untuk menyeksa Firaun. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala itu tentera di langit dan tentera di bumi. Tentera di langit malaikat. Yang Allah Ta'ala utuskan malaikat ini di dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala kata, cukup tak kami nak utuskan 3,000 orang? Orang kafir baru 1,000. Allah Ta'ala nak hantar 3,000 orang daripada malaikat. 3,000 tentera daripada malaikat. Kalau tak cukup, kami nak hantar 5,000, Allah Ta'ala kata. Jadi ketentera di bumi pula, kita sebut tadi, sama ada binatang ataupun serangga. Wal jarad, iaitu belalang. Wal kuman. Apa kuman? Kutu. Oh, kutu ni dua tiga ekor pun tak boleh tidur. Tapi kalau seluruh kepala, berpuluh ekor, beratus ekor, beribu ekor atas kepala, boleh tidur tak? Bukan saja tak boleh tidur, segala aktiviti harian kita nak makan, nak minum, semua terganggu.
Allah Ta'ala hantar kutu je. Jadi Firaun ni tak tenteram. Kalau sehari tak boleh tidur macam mana? Kesihatan kita terganggu. Dua hari, tiga hari, empat hari. Kalau seminggu, seminggu tak boleh tidur siang malam macam mana? Oi, susah hati tuan-tuan. Ha, jadi bila terganggu, semua aktiviti harian dia terganggu. Wa dhafadi', dhafadi' maknanya apa? Jamak daripada dif'un. Katak masuk dalam periuk, ha? Duduk bawah tangga, dalam rumah, dalam tangki, dalam kuali, semua katak. Orang yang jenis makan katak pun kalau ribu-ribu masuk satu hari dalam rumah, tak termakan dia. Ha, jenis makan katak ni masuk ribu-ribu, tak termakan. Jenuh bertepih Firaun. Dalam kuali, dalam belanga, periuk, kolah, semua ada katak. Di rumah kita ada masuk katak tak? Dalam kuali, dalam periuk, ada tak? Pernah? Pernah. Iaitu periuk katak kan? Periuk katak adalah. Itu satu ubat tuan-tuan. Ini ubat kecil mana? Ini saya nak bagi satu amalan ni. Kan ada biasa orang mengajar-mengajar, ujung dia cerita nak bagi petua kan? Nak bagi jazah. Maknanya ini satu amalan saya nak bagi. Amalkan rebusan periuk katak. Boleh mengurangkan kadar gula di dalam darah. Bersempena dengan cerita ni katak ni. Tapi jangan makan katak. Katak diharamkan makan. Poya dia boleh makan. Wadam. Dam apa makna? Oh, buka paip, ada darah dalam cerik darah. Tuang air daripada cerik, masuk dalam cawannya di darah. Ha, nak boleh. Boleh minum macam tu. Diserangi dengan beberapa perkara yang sebagai suatu bencana, musibah kepada Firaun. Apa ada lagi mukjizat Nabi Musa? Wal asa. Asa ya bil asa tu kan. Fan fajarat min husnata asyarata aina. Mula-mula Allah Ta'ala kata apa? Idrib bi asaka al hajara. Pukullah dengan tongkat kamu akan hajar. Hajar tu maknanya batu. Maknanya terpancar 12 mata air. Ha, itu pun satu mukjizat kan. Apa ada lagi? Wal yadul bayda. Maknanya tangan Nabi Musa AS jadi putih ya. Tangan dia biasa warna-warna tangan macam warna manusia. Tetapi ketika keadaan tertentu sebagai mujizat jadi putih. Wassinina majdabah. Dan tahun-tahun kemarau. Wa naqsin minas samarat. Dan kekurangan buah-buahan. Kemarau panjang. Kesan daripada kemarau yang panjang apa berlaku? Tumbuh-tumbuhan tak boleh hidup. Binatang ternakan pun mati. Allah Ta'ala azabkan dalam bentuk suatu musim yang menyusahkan, menyukarkan Firaun sehingga kerosakan, kemusnahan, kejatuhan ekonomi Firaun. Macam yang berlaku dekat Israel kan. Ekonomi dia merudum hasil berperang dengan Hamas ni. Tentera dia mati banyak, peralatan senjata kita kebal dan sebagainya musnah. Firaun pun pernah dibala, dimusibahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 99 tanda kebesaran Allah yang merupakan mujizat kepada Nabi Musa ini, fakadzaba wa aba. Semua dia tak percaya. Dia tak anggap ini satu mujizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni confirm seorang rasul, nabi lagi rasul. Dia tak percaya sampai ke sudah. Qala ajitana litukhrijana. Lalu Firaun kata, adakah kamu mendatangkan kepada kami? Engkau datang kepada kami untuk mengusir kami min ardina. Kamu datangkan sihir-sihir kamu. 9 sihir itu tadi. Dia tak kata mukjizat, dia kata sihir. Di atas tujuan dan maksud nak bagi kami takut. Kami gerung sampai kami lari daripada Mesir. Kami keluar daripada kampung halaman kami. Bisih rikaya Musa dengan sihir engkau wahai Musa. Lalu Firaun kata, falanatiyannaka bisihrim mislih. Kami akan buktikan, bawa kepada engkau sihir yang seumpamanya. Kamu buat mari apa jenis sihir? Sihir yang semacam itu kami akan lawan kamu balik. Kami akan gunakan untuk berhadapan dengan sihir kamu. Faja'al bainana wa bainaka maw'ida. Tentukan bagi kami dan engkau suatu hari. Oh, dia cabar Nabi Musa kan. Macam orang sekarang, ha? Kalau berani debat Maria, sila ke tempat. Saya datang. Oh, orang sekarang kan. Ha? Kalau kecil-kecil dulu, nak gaduh jom ke padang. Ha, tunggu. Balik kelas sekarang, balik sekolah tunggu kat padang kan.
Firaun pun diguna suatu hujah akal yang sama. Dia geretak, dia ugut Nabi Musa AS, faja'al bainana wa bainaka maw'ida. Tentukan suatu hari di antara kami dengan kamu untuk kita mengadakan pertarungan sihir. La nukhlifuhu nahnu wala anta. Kami tak akan lari. Kamu juga jangan lari. Oh, dia ugut Nabi Musa. Handai devil juga Firaun ni. Kami confirm tak larinya. Tak gentar, tak ada goyang punya dia. Orang sekarang ni guna apa? Tak gentar, tak ada goyang. Kami tak goyang punya. Tak takut. Makanan suar, suatu tempat yang sesuai. Lalu Nabi Musa menjawab, qala mau'idukum az-zinah. Qala mau'idukum yaumaz-zinah. Janji pertembungan dengan kamu adalah hari raya. Zina hari perhiasan, maknanya hari raya. Sebab apa buat hari raya? Sebab orang hari raya ni kan orang ramai berkumpul. Hari raya ni ramai orang berkumpul. Jadi nak bagi Nabi Musa nak supaya berlaku pertemuan perlawanan dia dengan ahli si Firaun itu disaksikan, dilihat oleh ramai orang. Sebab apa Nabi Musa yakin? Sebab dia dibekalkan dengan wahyu, dengan mukjizat. Sebab tu dia tak takut. Dia kata boleh, tak ada masalah. Apa yang kamu tuntut itu kita buat pada hari keramaian, hari raya. Wa an yuhsyaran nasu duha. Dihimpunkan manusia pada waktu pagi. Duha-duha tu waktu apa? Waktu pagi. Maknanya berlaku perlawanan itu di waktu pagi. Fatawalla Firaun. Okey, dah sepakat dah. Firaun pun balik lah. Belah lah. Dia tunggulah hari, waktu, masa yang dijanjikan. Fatawalla Firaun. Firaun pun beredar balik. Fajama'a kaidahu. Dia menghimpunkan ahli-ahli sihir. Dia menghimpunkan ahli-ahli sihir. Summa ata. Kemudian dia datang. Bukan hari itu juga, hari lain lah. Hari raya sebagaimana yang dijanjikan. Lepas dia menghimpunkan ahli-ahli sihir yang ramai, lalu dia datang. Qala lahum Musa. Berkatalah bagi mereka, bagi mereka ini Firaun dan juga ahli-ahli sihir Firaun, oleh Musa, wailakum, celakalah kamu. Nabi Musa dah tengok, berani. Dalam keadaan salah tu berani lawan lagi. Dalam keadaan dia confirm salah Firaun ni, dengan ahli sihir dia berani nak cabar, berani lawan, celaka kamu ni. La taftaru ala Allahi al-kaziba. La taftaru ala Allahi al-kaziba. Janganlah kamu mendustakan, melakukan pendustaan, pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fayushaitakum, dia akan membinasakan kamu bi'azabin, dengan sesuatu azab. Kamu lawan aku, lawan Allah, aku wakil daripada Allah. Aku datang di atas perintah dan suruhan Allah. Sebab tu dia kata celaka. Kamu lawan aku maknanya lawan Allah. Allah Taala yang hantar aku. Wa qad khaba man iftara. Sesungguhnya gagallah orang-orang yang dusta. Oh, yakinnya Nabi Musa ni sebelum berlakunya perlawanan itu dia dah yakin confirm Firaun kalah. Sebab itu kita kena pastikan kita orang Islam ni sentiasa berada di atas kebenaran baru kita berani. Benar-benar itu mesti ada panduan daripada Quran dan juga sunnah. Sesuatu i'tiqad kita, pegangan kita, akidah, mesti ada dalil. Sesuatu amalan kita berhubung dengan syariat ataupun hukum fiqah, mesti ada dalil baru kita berani. Kalau tidak kita goyang. Sebab apa tak ada dalil? Nabi Musa ni tengok, dia yakin sungguh. Dia yakin sungguh dia akan menang kerana dibantu oleh Allah. Fatanaza'u amrahum bainahum. Lalu berbantah-bantahlah mereka dari kalangan ahli sihir ini. Mereka berbantah merancang. Yang pertama, ulama tafsir kata apa? Apakah bentuk sihir yang kita nak ketengahkan? Kita gunakan untuk lawan Nabi Musa. Sihir ni kan macam-macam jenis, santau dan sebagainya, sebagainya daripada sihir lah. Dalam banyak-banyak sihir tu, kita nak guna yang mana satu yang paling power, yang dapat memusnahkan Nabi Musa AS. Itu yang pertama. Mereka berdebat, mereka dah jadi goyang, susah hati. Yang kedua, ulama tafsir kata, adakah Musa ini dia berada di atas jalan yang benar kerana dia begitu berani? Ahli sihir Firaun bukan seorang, ramai. Dia mudah goyang. Pertamanya, nak ambil sihir yang macam mana? Bentuk sihir yang macam mana nak lawan Musa?
Yang kedua, totoh dia betul. Sebab dia berani tu, kita cabar dia sahut cabaran. Wa asarun najwa, mereka merancang, mereka sirkan perbincangan mereka, mesyuarat mereka secara tersembunyi. Jangan terbongkar, jangan terdedah sampai maklumat ini kepada Nabi Musa. Sebab sihir kita ni biar hari tu baru tahu. Jadi kalau dah cerita awal-awal, takut Nabi Musa sempat buat persiapan. Kalau Dan ni buat persiapan, kalah lah kita. Kita sorok, kita bincang, kita rancang ni, hari tu baru kita tunjuk ahli sihir. Kita tunjuk sihir kita macam mana, macam mana powernya sihir kita. Mereka sorok, mereka bincang, mereka sembunyikan rahsia-rahsia yang akan dilakukan, senjata-senjata yang akan dilakukan, sihir-sihir yang akan dilakukan pada ketika bertembung dengan Nabi Musa AS. Lalu mereka kata, qalu in hadha dasahirani yuridani ayukhrijakum min ardikum. Ini adalah merupakan dua orang, ini Musa dan Harun. Kedua-dua adalah merupakan dua ahli sihir yang kedua-duanya mahu mengeluarkan kamu daripada bumi kamu. Bisihrihima, dengan sihir keduanya. Keduanya siapa? Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Wa yazhaba, dan mereka akan menghapuskan. Zahaba di sini dengan makna menghilangkan, menghapuskan. Zahaballahu binurihim, Allah Ta'ala sebut apa? Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Zahaba dengan makna azhaba, menghapuskan ataupun menghilangkan, bukan dengan makna pergi. Dia, mereka berdua akan menghilangkan, menghapuskan dengan bitariqatikumul musla, maknanya kepercayaan kamu yang lama-lama, yang kamu duk kata Firaun itu Tuhan, pegangan kamu tu ada Allah, ada Tuhan lain daripada Allah. Allah Esa satu, tetapi selain daripada Allah tu ada Tuhan lain, iaitu Firaun lah. Dan mereka tak terima pun Allah sebagai Tuhan, sebab dia berpegang dengan kata-kata Firaun, ana rabbukumul a'la. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun datang untuk menghilangkan, merungkaikan, menghapuskan kepercayaan kamu. Nak hapuskan kepercayaan kamu dengan mereka menggunakan sihir. Fa ajma'u kaidahum. Lalu himpunlah Firaun kata ahli-ahli sihir kamu, summatu safa. Kemudian mereka datang dalam keadaan berbaris. Wa qad afalha al-yawma man ista'ana. Allah Taala kata, sesungguhnya memperolehi kemenanganlah pada hari itu man ista'ana, orang-orang yang tinggi. Golongan yang, orang yang tinggi siapa dia? Nabi Musa AS. Sebab apa tinggi? Sebab dia adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah, dipimpin dan juga dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ketika dia berdebat dengan Fir'aun ataupun ketika dia berlawan sihir dengan Fir'aun. Okey, terus. Allah Subhanahu Wa Taala membalas perbuatan Fir'aun dan menghilangkan dia di dalam laut merah. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyelamatkan Nabi Musa AS dan masyarakatnya, Bani Israel, yang bersama dengan baginda daripada sikaman Fir'aun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا فَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Telah membalas oleh kami, kami di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mereka. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, lalu kami tenggelamkan mereka, iaitu Musa, Fir'aun dengan tentera-tentera dia, Fir'aun dengan tentera-tentera Fir'aun, filiam di laut. Sebab apa Allah Ta'ala tenggelamkan? Bi'annahum kazzabu bi'ayatina, kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami. Apa maksud ayat-ayat kami? Mukjizat-mukjizat kami, tanda-tanda kebesaran kami yang kami kurniakan kepada Nabi Musa AS. Wa kanu 'anha, dan mereka adalah, mereka itu adalah tentangnya, tentang ayat-ayat kami, tanda kebesaran kami, iaitu mukjizat, ghafilin, lalai, tak terima.
wa awrasna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyarikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami mewarisi, telah mewarisi oleh kami akan kaum yang mana mereka itu dilemahkan, yustad'afu, dilemahkan, dihina, dicaci, diperlakukan sebelah timur bumi Mesir dan juga barat, yang mana kami berkati padanya. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Sesungguhnya kami akan memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di atas muka bumi Allah. Orang tertindas ni maknanya orang beriman di zaman Nabi, Nabi-Nabi yang terdahulu, zaman Nabi Muhammad, orang yang ditekan, ditindas, dipenjara, dikurung ni, diseksa dan diperlakukan oleh musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala berjanji nak bagi mereka menang, berperang dengan orang kafir. Dan Allah Ta'ala menjadikan mereka itu pewaris kepada bumi Allah. Diberi kekuasaan kepada mereka memerintah bumi Allah ataupun dunia ini dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Telah sempurnalah kalimah Tuhan engkau, maknanya janji Tuhan engkau. Apa janji Tuhan? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu tolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala sekali-kali tak mungkin janji. Apa-apa yang Allah Ta'ala janji, mesti Allah Ta'ala tunaikan. Allah Ta'ala janji kepada para Nabi dan para Rasul dan pejuang-pejuang Islam, mereka akan diberi kemenangan. Sama ada lambat ataupun cepat. Dalam ayat yang lain, mereka bertanya, Nabi dan pengikut mereka bertanya, mata Nasrullah, ala inna Nasrullahi qariba. Bila lagi Allah Ta'ala nak bagi kemenangan, Allah Ta'ala nak tolong? Lalu Allah Ta'ala kata, ketahuilah pertolongan Allah Ta'ala itu hampir. Ha, jadi dia kata ni telah sempurnalah janji Allah Ta'ala yang baik itu atas Bani Israel, bima sabaru, dengan sebab mereka sabar. Nak dapat pertolongan kena sabar, tak ada gelabah. Kena tenteram, tenang, barulah tak ada tolong. Tak sabar tak boleh. Dalam Quran banyak ayat suruh sabar baru menang. Tak sabar tak boleh menang. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'ala khashiin. Minta tolonglah olehmu dengan sabar dan juga sembahyang. Sembahyang ni sebagian ulama kata sembahyang di sudut doa. As-salatu lughatan. Bila ada banyak masalah, banyak doa. Banyak doa kepada Allah. Itu juga dia masuk dalam sabar. Yang kedua di sini, sabar di sini, solah di sini, pertamanya disebut adalah doa. Yang keduanya, solah di sudut istilah. Semayang betul. Selain daripada banyak doa, semayang-semayang sungguh, semayang di sudut istilah, perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Banyak semayang-semayang sunat apabila berlaku masalah. Ditimpa masalah, didatangkan ujian oleh Allah. Banyak semayang. Jadi Allah Ta'ala kata mereka boleh menang kerana sabar. Berapa lama Bani Israel ditindas oleh Fir'aun, akhirnya Allah Ta'ala bagi menang. Dan berapa tahun Nabi Muhammad dan juga para sahabat diberi tekanan masa duduk di Mekah? 13 tahun. Suatu penindasan, suatu kezaliman yang sangat dahsyat. Semua Nabi-Nabi mengalami nasib yang sama, ditindas oleh pembesar-pembesar kaum mereka. Jadi Allah Ta'ala kata nak bagi menang ni kena sabar. Tak boleh berjuang 2-3 hari, 2-3 tahun tiba-tiba menang tanpa melalui sebarang cabaran, ujian, tentangan, halangan daripada pihak musuh. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh. Dan kami musnahkan, kami hancurkan sesuatu yang dilakukan oleh Fir'aun dan juga kaumnya. Wa ma kanu ya'rishun. Dan sesuatu yang mereka dirikan, bangunan-bangunan yang tinggi, yang kukuh, yang hebat, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, fadammarnahum tadmira. Kami akan musnahkan bangunan mereka, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu dengan sehancur-hancurnya, ranak terus. Hancur lebur.
Maka tak tinggal sedikit pun hasil daripada kesungguhan dan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi dan pengikut-pengikut mereka. Okey, terus. Di Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada zaman pemerintahan Maharaja Herodos. Maharaja Herodos memerintah Palestin bagi pihak kerajaan Rom. Maharaja ini terkenal dengan kezaliman di samping penyelewengan dalam kalangan ahli agama yang menjadi ulama pada zaman tersebut. Ahli-ahli agama tersebut membina syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diwahyukan menjadi rasul dalam usia 30 tahun sebagai satu kelebihan daripada Allah kepada baginda alaihissalam. Baginda berdakwah dengan penuh ketegasan sebaik saja mendengar berita kematian Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bukan sahaja menghadapi kezaliman Maharaja Herodos, para pembesar dan juga pendeta-pendeta masyarakat Bani Israel, bahkan pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang daripada pendukungnya sendiri. Mereka bimbang kepada pengaruh Nabi Isa AS yang dianggap mengancam kerajaan dan mengurangkan pengaruh ulama jahat pada masa itu. Berdasarkan satu riwayat, ketika Nabi Isa AS masuk ke Jerusalem, beliau disambut oleh para pendukungnya. Salah seorang daripada pengikutnya bernama Yahuda, seorang yang khianat, dan Nabi Isa AS menyedari hal tersebut. Ketika pihak Rom melakukan operasi mencari Nabi Isa AS dengan tujuan membunuhnya, Yahuda telah bertindak memberitahu kepada pihak Rom tempat persembunyian Nabi Isa AS dengan mendapat upah sebanyak 30 dirham. Ketika pihak Rom masuk ke tempat persembunyian tersebut untuk menangkap Nabi Isa AS, Allah SWT telah mengubah rupa Yahuda kepada rupa seperti Nabi Isa AS. Yahuda ditangkap, kemudian dibunuh dan disalib. Nabi Isa AS diselamatkan dan dipelihara oleh Allah SWT daripada antara pihak Rom dengan kerjasama Yahudi tersebut. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah merancang, Allah Taala juga turut merancang. Tetapi perancangan Allah sebaik-baik perancangan. Contohnya demo nak bunuh Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Allah Taala menyerupakan Yahuza ni muka seperti macam Nabi Isa. Nabi Yahuza lah yang dibunuh. Adapun Nabi Isa AS, Allah SWT angkat beliau ke naik ke langit. Okey, terus. Allah SWT. Inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma zalabuhu walakin shubbiha lahum. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min 'ilmin illa ittiba'a dhann. Wa ma qataluhu yaqina. Wa qawlihim, perkataan mereka yakni Bani Israel yang nak bunuh Nabi Isa AS ni, inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa anak Maryam. Kenapa tak dinisbahkan kepada ayah, dinisbahkan kepada ibu? Sebab Nabi Isa dia tidak ada ayah. Nabi Isa ibnu Maryam itu adalah Rasulullah. Allah Taala kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa dan mensalib Nabi Isa. Salib ni bunuh, ikat dekat batang kayu kan ataupun pokok secara berselang. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah Taala menyerupakan Yahuza itu sebagaimana rupa Nabi Isa bagi mereka. Mereka bunuh Yahuza lah sebagaimana yang disebutkan tadi. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih hak bunuh tadi betul ke Nabi Isa, lafi syakkin min, mereka sentiasa berada di dalam keadaan syak, ragu, betul ke? Betul tak betul? Betul tak betul? Malahum bihi min ilmin illa tiba'uzan, tidaklah bagi mereka maklumat melainkan mengikut sangkaan. Mereka kata bunuh tu atas sangkaan je, bukan pasti. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidaklah membunuh Nabi Isa AS secara pasti. Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa AS secara pasti. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan telah mengangkat akannya
akan Nabi Isa oleh Allah kepadanya. Di sini dua tafsiran para ulama tafsir. Yang pertama, diangkat di sini, diangkat hukum yang berlaku kepada manusia. Apa dia? Hukum, keadaan, peraturan yang berlaku kepada manusia seperti makan, minum. Nabi Isa tak ada dah macam tu. Macam kita orang yang hidup makan minum kan? Nabi Isa tak ada macam tu. Sebab dia diangkat oleh Allah. Diangkat di situ akad hukum yang berlaku kepada manusia. Macam kita ni apa yang hukum pun peraturan yang berlaku kepada kita. Makan, minum, tidur, penat, letih, sakit, demam kan? Itu hukum adat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Nabi Isa tidak begitu. Bukanlah dia, kehidupan dia sebagaimana kehidupan manusia-manusia biasa. Tafsiran yang kedua daripada kalangan ulama tafsir, bar rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan telah mengangkat akannya Isa oleh Allah kepadanya, angkat naik ke langit. Yang tu sebagian besar ulama tafsir kata macam tu. Sebab tu di akhir zaman, dia akan nak kiamat besok kan, dia akan turun, dia akan turun ke bumi, dia bunuh orang Yahudi, Nasrani, dia patahkan salib, dia menghancurkan orang yang kafir yang terdiri daripada Yahudi dan Nasrani. Itu disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala ni bila sebut perkasa, siapa pun tak boleh nak lawan Allah. Dan sesiapa yang lawan Allah Ta'ala pasti musnah, pasti kalah, pasti tewas. Sebab tu Nabi Musa tadi dengan penuh kehairanan, macam mana mereka ni berani nak lawan, nak lawan aku ni, sebab aku utusan, sedangkan aku utusan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala tu maha aziz, maha perkasa, hakiman, lagi bijaksana. Bijaksana di dalam menentukan keputusan, peraturan, undang-undang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.